karena waktu ngebahagiain orang tua aja sih, yeah, gitu, buat mikirin masa depan gitu. Dah, akhirnya tuh salah satu temannya dia ngabarin gue, bang gimana sih ngopong bareng. Nah awalnya juga kan gue selalu bilang, gue selalu antisipasi, jaga-jaga pasti kan. Nah akhirnya nongkrong tuh pertama kali ketemu lah gue sama dia, nongkrong bareng ya kan, ngobrol-ngobrol, bang udah lagi yang ribet lagi gini-gini, kata dia gitu kan. Maksudnya udah gak usah ribet lagi dah. Gue foto dan gak taunya dimusuhin temen dia gitu. Gue bukan musuhin, sebenarnya gue bete. Kalau sekarang gue udah ngelupain sih, cuman pas gue kelas 2 STM gue ingat banget. Gue bawa 2 tajam. Jadi siapa? Lurit. Ya, gue ke rumahnya, gue samperin. Maksudnya mau gue ajakin duel satu lawan satu. Karena gue mikir gue udah gede. Iya, gue udah besar. Gue juga udah banyak cerita kasarnya gitu kan, dan gue juga udah siap. Yang satu sama dia? Satu lawan satu, dan udah ketemu. Yang ketemu ya? Jujur ya? Kok gue sejahat ini ya? Kok gue sampai kayak gini ya? Kok gue segitunya banget aja sama orang? Gitu. Terus gimana kita merenung, bener-bener mendalami lah kasarnya, kayak bener-bener sedih. Terus kita ngedengar satu ceramah, manusia yang sesungguhnya adalah manusia memanusiakan orang lain. Waduh, langsung saya dengar. Mikir bang, mikir. Mikir. Udah waktunya nih. Waktunya. Cuman rasanya salahnya luar biasa bang. Sampai nangis.